Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraya binti Muhammad Fazli dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bidang Tiga. Hari ini saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Akibat Doa Ibu. Buku ini diterbitkan oleh Pokok Minda Enterprise. Buku ini mempunyai 16 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Juroi. Tersebut kisah seorang pemuda yang soleh bernama Juroi. Dia tekun beribadat dan bercita-cita untuk menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Pada suatu hari, ibu Juroi datang ke rumahnya, lalu dia sedang solat. Namun begitu, Juroi mengindahkan ibunya yang datang. Ibunya pun berdoa, "Ya Allah, anakku telah melupakan aku. Janganlah engkau matikan dia sebelum dia melihat wajah wanita yang jahat." Sifat Juroi yang alim dan warak, ramai yang dengki kepadanya. Seorang wanita telah menggoda Juroi tetapi dia tetap meneruskan ibadatnya. Beberapa bulan kemudian, Juroi telah dituduh melahirkan seorang wanita. Namun, Juroi mengisafi atas perbuatannya. Pengajaran daripada buku ini ialah kita perlu menghormati ibu bapa dan jaga mereka dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih.